banyak-banyak bersyukurlah makcik rasa gembira sebab makcik tak ada pua daripada dulu ke sekarang lah pua ada sikit kan. Alhamdulillah lah. Makcik bersyukur banyak-banyak lah. Bersyukur sungguh-sungguh. Pertama kali makcik tak malu, makcik betul-betul hari baik bulan baik, makcik tak pandai bohong kan. Anak makcik kerja kampung dah seorang makcik dia tu panggil anak makcik tu tiga tu yang tiga beranak tu. Anak pula sakit berpatang 6 tahun dah. Sakit buah tinggal tu anak yang nombor satu tu. Jadi kesepitan kalau pendapatan kan. Sungguh-sungguh makcik tak malu, cakap benar makcik tak pandai bohong kan. Itulah makcik kita. Anak makcik pun kerja kampung. Kerja kampung kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Betul. Kadang sikit, kadang banyak kan. Betul. Alhamdulillah lah makcik bersyukur sungguh-sungguh lah. Mak dapat bantuan macam ni kan. Macam makcik pun pernah jumpa macam ni. Ni pertama kali. Assalamualaikum, Farah dari Kulim Media TV. Untuk 19 Disember 2020 ni, kami berada di Dewan Sekolah Agama Kampung Tapah Selama Perak untuk penyerahan sembarangan sumbangan kepada penduduk Kampung Tapah dengan kerjasama Malaysian Relief Agency, GPMS Larut dan PDM Ulu Selama. Jadi hampa semua, nampak tak suasana dekat belakang ni, penduduk Kampung Tapah sangat gembira dengan bantuan yang disediakan yang diberi oleh NGO kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kami GTO Larut dapat menjalankan satu program free market di Dewan Sekolah Agama Kampung Tapah Selama Perak. InsyaAllah hari ini ada 35 bungkusan untuk 35 penerima, di mana mereka ini adalah golongan asnaf yang terkesan dengan COVID-19. Perasaan kak apabila ada aktiviti macam ni dekat kampung kak? Kalau macam ni seronok lah sebab untuk orang kampung kan sekarang ni musim COVID lagi, musim hujan lagi, pendapatan pun tak menentu kan. Terima kasih banyak-banyak lah atas NGO yang turun ke Kampung Tapah ni. Rasa seronok dan gembira lah. Dapat bertemu semua keluarga. Selalu ada ke aktiviti macam ni? Ada, jalan-jalan sekali dia buat ni. Terima kasih kepada yang beri bantuan pada ni, ayah kami Kampung Tapah. Sedikit pengenalan berkenaan dengan GTO Larut. Kami ini sebuah organisasi yang berdaftar untuk kerja-kerja kebajikan, menyampaikan dan perkongsian kemahiran kepada khususnya kepada warga Larut. Namun juga boleh kepada warga-warga rakyat-rakyat di luar sana, insyaAllah sahabat-sahabat di luar sana. Seterusnya pada hari ini, program ini kita akan berikan 35 sumbangan barang makanan. Kita ada juga free market di bahagian belakang sana, di mana pakaian-pakaian yang baik, yang masih lagi elok tapi terpakai, kami akan sumbangkan kepada penduduk di kawasan ini. Dan selain itu kita juga ada sedikit pertandingan mewarna untuk anak-anak. Namun semua program pada hari ini, aktiviti yang dilakukan pada hari ini masih lagi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Okey, seperti anda lihat sekarang ni, pihak NGO di sini menyediakan baju kurung yang macam ni untuk penduduk di Kampung Tapah. Okey, jadi banyak orang bertanya yang ni kena duit ke apa tak? Yang ni secara percuma. Dan bukan saja baju kurung, ada juga tudung, pakaian budak-budak, seluar jean dan orang kata ada mainan pun ada. Jadi benda ni dia memudahkan penduduk di Kampung Tapah Selama Perak. Assalamualaikum, nama saya Dasuki bin Wahab, selaku setiausaha Malaysia Relief Agency Cawangan Perak ataupun nama pendeknya MRA Perak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama dengan GTO Larut untuk mengadakan program pasca banjir, yang mana kami MRA Perak mengadakan pemeriksaan kesihatan kepada penduduk kampung, yang mana program ini lebih kepada program pasca banjir.
Sedikit pengenalan tentang Marie Perla. Kami merupakan sebuah NGO, badan bukan kerajaan, ditubuhkan pada 2010 antara cawangan yang tertua, Malaysian Relief Agency di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fikri bin Abdul Rahman, yang dipertua GPMS Cawangan Larut. Alhamdulillah, hari ini GTO Larut sama-sama dengan Malaysian Relief Agency MRA dan juga GPMS Larut telah berjaya menganjurkan program Free Market 2.0. Untuk makluman hadirin, ini kali kedua, edisi yang kedua program Free Market ini diadakan. Ya. Sebelum ini kita lakukan di Kampung Pantai Besar sebenarnya dengan banjir. Alhamdulillah, program ini ditambah baik. Kalau sebelum ni kita hanya membuka gedung pakaian terpakai untuk diberikan secara percuma kepada penduduk kampung, tapi kali ini ditambah baik, kita ada bantuan, penyampaian bantuan kepada asnaf, kita ada juga pemeriksaan kesihatan percuma yang dilakukan oleh sahabat-sahabat daripada MRA dan GPMS secara sukarela turut untuk turut sama membantu memberikan tenaga. Orang kata anak-anak muda hari ini, kalau kita tak mampu nak berikan wang ringgit dan sebagainya, apa salahnya kita sumbangkan tenaga untuk kita bantu komuniti, terutamanya penduduk di kawasan kampung ini. Jadi insyaAllah kami harapkan program seperti ini dapat diteruskan dan akan mendapat sambutan yang lebih baik pada masa akan datang. Didoakan kelancaran program ini, insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk penduduk di sekitar Larut, insyaAllah. Saya Aminah binti Zakaria, wakil daripada Kampung Tapa. Jadi maksudnya untuk program hari ini saya diamanahkan sebagai untuk Sukaneka Kampung. Jadi dalam semacam program ni kami diberi tugasan sebagai Kampung Tapa dipilih untuk penerima asnaf seramai 735 orang. Jadi kami diberi kepercayaan untuk memilihlah dah daripada penduduk kampung seramai 35 orang daripada pihak GTO, iaitu satu badan sukarela lah, yang salah satu daripada barang badan sukarela yang sekarang berada di kawasan Selama Perak ni lah. Majoriti kat sini Melayu. Jadi Shan seorang saja Chinese. So apa perasaan Shan dan macam mana boleh mengikut serta dalam program ni? Okay, Shan, selama ni kan berkawan tidak berkira bangsa. Lagipun customer I majority kawan Malay. Itulah. So perasaan bila dapat mengikuti program macam ni? Yeah, sangat happy. Happiness dengan tidak boleh membeli dengan wang tunai. Saya berharap dan memohon kepada semua sahabat-sahabat di luar sana, teruskan menyumbang kepada GTO Larut untuk kita sampaikan kepada golongan yang layak untuk menerima sumbangan. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana atas keprihatinan, kasih sayang tuan-tuan yang memberi sumbangan kepada orang kampung di Kampung Tapah ini. Dan saya doakan semoga doa-doa yang yang dipohon oleh penerima nanti dimakbulkan oleh Allah, diangkat seterusnya memakbulkan doa tuan-tuan yang menyumbang kepada semua ini. InsyaAllah, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.